Ada beberapa peristiwa lah yang membuatkan peristiwa peribadi lah yang membuatkan waktu aku punya anxiety memang sangat teruk lah, sampai aku terpaksa guna beberapa cara yang yang aku tak pernah terfikir lah sebelum tu. So peristiwa yang berlaku tu ada kena-mengena dengan aku punya pencapaian dalam hidup lah. So itu membuatkan aku rasa macam oh, anxiety ni something yang real, dan tu membuatkan aku rasa aku nak study pasal anxiety dengan lagi dalam dan lagi lebih daripada apa yang sepatutnya aku belajar sebagai orang yang nak jadi pakar psychiatry time tu. So bila aku baca dan aku rasa macam benda yang aku belajar yang outside of the scope yang apa yang aku kena belajar ni actually something yang aku rasa macam orang ni kena tahu lah. So masa tu aku macam ada tanam nazar or something like that lah, yang macam oh, kalau after semua benda lah, macam dah settle down, so aku rasa mungkin aku nak kena tulis satu buku pasal anxiety yang aku rasa macam kalau aku ada anxiety aku nak baca buku ni. So tu titik tolak macam mana aku boleh terfikir nak tulis buku ni. Yang aku seriously start consider tulis masa pandemik. So masa pandemik banyak service shutdown dekat government. So masa tu aku ada masa lebih sikit, ruang mental yang lebih sikit lah. So aku decide aku nak tulis lah. Benda ni memang aku dah lama nak buat, so aku tulis lah. Bila bekerja dalam bidang mental health ni, of course kita ada benda yang kita beritahu dengan public yang sebagainya kan. So maklumat yang umum memang sedang dapat dalam bahasa Melayu banyak sebenarnya, tapi aku tak puas hati apa benda sebenarnya anxiety ni. Faham tak? So dia macam aku tak puas, aku tak puas, aku nak deep, aku apa benda sebenarnya benda ni kan. So aku rasa benda tu yang kita tak ada lah sebenarnya. So aku rasa bila aku tulis buku ni, tujuan aku lah untuk explain benda tu lah sebenarnya. Aku rasa ada je buku-buku Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun penerbit-penerbit yang mungkin dia punya tujuan dia pun tulis tu adalah untuk akademik lah. So dia bukannya untuk mainstream audience. So kalau yang ada pun aku rasa mungkin promosi mental health, tapi satu buku yang betul-betul cerita pasal anxiety tak ada lah. So itu kekangan source dalam bahasa Melayu lah. Tapi kalau source bahasa Inggeris, of course lah, sebab dia bahasa orang putih kan. So memang banyak, dan banyak competing ideas, banyak yang itulah ni bergaduh dengan ni, dia bergaduh dengan ni, dia pun nak terang kenapa anxiety ni berbenda sebenarnya tu. So aku rasa benda tu sangat menarik lah, sangat menarik, dan discussion dia tu memang 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 deep lah.